Di mana? Lagi motongin huwi. Itu abu. Oh, nyadul pindah bongkar hasep. Ibu-ibu kebiasaan di kampung kalau cakar ceker itu dipasak buat makan yang masak. Kerja dari kemarin dari yang suruh dimasak udah dimakan cakar ceker halah hulu dari bargang. Ah, lang ngelir kayak itu nama. Jelas, jelas. Malah daging nak dibagikan. Wah. Liar. Langnya liar kayak itu. Nah, malah ceker. Tapi ini ceker itu dipasak kuning, digalokkan sama nasi. Enak. Gitu. Enak aja. Biasa kalau di kampung begitu ceker dikasih yang masak. Di dokter itu pokoknya nama. Itu kan. Masak kemarin mah. Alhamdulillah. Tuh, cakar gitu. Yang masaknya, mama kakak pakai kunyit, bawangan. Oh, kan eta bumbu, nah bumbunya itu. Bumbunya yang udah diracik. Tinggal rebus. Nah, itu puji suta hati kayak gitu. Pala, meren. Hati sama itu. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini baru sore ibu-ibunya lagi ada yang ngupasin kentang sore-sore rame-rame. Ayah salam rame-rame. Naon eta neh? Ieu cenah tungir cenah ieu teh. Cekom lape. Buka oh, lelutik barengan. Atuh tungirna bagang. Heeh. Tungir ibu-ibu. Begitu ya ibu-ibu, ini mah di kampung mah begitu. Oke, orang. Tapi enon. Nah, kalau ini mah bibi kena eteh dah mau kasorot. Eteh kada eteh gebrus eteh. Bagian bagi-bagi ini dagingnya. Tuh gak ayamnya banyak, cuman sedikit ayamnya. Belum dipotong kayak daging. Itu eteh lagi goreng kentang. Kada eteh liur eteh jeung batur liur. Goreng kentang ya ibu. Ramera. Jadi di kampung mah begitu ya ibu-ibu. Kalau tungirnya nanti suruh dibelem. Suruh dibakar. Jadi bari seutik oh daging ala anjing. Lain ieu mah kate-kate nu. Begitulah di kampung ibu-ibu. Hei, Nak. Maunya tungir embe cenah mah kakak mah. Tungir embe mah nu murulu kaleutik lih. Yang tungir embe. Dan masaknya itu di sini biar alhamdulillahnya itu enggak hujan. Alhamdulillahnya itu enggak hujan ibu-ibu. Jadi suasana sore-sore begitu. Jadi kada dul karena suku mana. Tuh ayam itu direbusnya di sini. Ladang nah ya bungkul. Nah ya bungkul. Aki air kena hulun air aki ke hayang hulun air. Aduh dulu ke ku etat aku cocolek loba dulu ku etat tanah.
Oh, Kak Ceos. Oh iya dong. Oh, ini. Oh. Tuh kalau bapak-bapak lagi nyuci kadutnya. Di situ nyuci kadut nak bapak-bapak. Kemah mama kakak yang jadi kolmak. Sekarang mah Manini yang jadi kolmak itu mamanya Kang Isap. Kang Isap, Mama Ilham. Yang punya channel YouTube Mama Ilham itu waktu dulu itu. Nah, ini mamanya kolmak diundang siap. Nur, Mak Nur. Ini daging kambing bumbunya ya. Begitulah, ini kan bukan tutorial masak, cuman kusur karena ketinggalan tadi. Daging kambing. Pakai gula, pakai garam, pakai katuncar, pakai muncang. Lagi. Jadi kecap apa-apa kalau mak langsung itu. Tuh jadi digalai kayak gitu. Ini biar banyak vitamin dibacem. Dibacem. Itu mama kakak jadi bebersih gitu kayak itu nanti. Nges pisang, nges madating liur nae. Madating gaji ya perlu. Madating esol eta. Kopi hidang udah ide beli nyong. Aku sama ya. Tuh masak dagingnya begitu. Cihuy. Cihuy, tulang mama beda beda lagi nanti beda masak deh. Ini mah dagingnya. Tuh. Ini mah dagingnya doang. Walaupun walaupun pakai tangan tapi bersih, dijamin. Tuh ayamnya udah digoreng. Tuh. Nanti tinggal dipasak. Nah ini pejitnya. Mama lemon dan itu pejitnya. Dan ini pejitnya juga dipakai bumbu kumaha itu pejitnya sama. Nah ini lagi malam-malam lagi ngerajah humut kaum juga sama saja. Jadi kalau yang rajahnya cag ini itu bagiannya ma berang ya, jadi karena didoain gitu. Itu kentang buat Mustafa. Mustafa mau bikin Mustafa. Oh, kau bibi lain. Oh, tan apa lo? Tadi etahun kalapa. Kau.
Nah, ini yang bakawung tiga. Dan ini yang lagi ngeraja nan wortel. Wortel itu buat ngembangin nanti apa namanya? Bihun. Nah, ini mah kopi. Nah, ini mah kopi. Kopi ABC. Kopi ABC. Jadi bagi itu batur kopi ABC. Udah. Nah, udah bisi nunutan. Ngantuk. Tunuh. Nah, kalau itu lagi menggoreng. Nih, kalau malam-malam, kalau yang itu lagi menggoreng perkentangan. Jadi kalau goreng kentangnya wa teh. Masieunnya wa. Hah? Masieun. Eksisi wa. Oh, teu ditunanya. Oh. Eksisi wahangan. Marorob kade ka sura. Ya, kasubakeun teu masuga. Nah, Oyat lagi goreng kentang malam-malam digoreng di pinggir kali. Sambil ngerokok karena itu harusnya begitu dingin. Jadi jangan ibu-ibu katanya kok ibu-ibu ngerokok biasa pantas mam jengkol. Ada baunya wa. Tak iya mang endul tato nabaranang siang. Di Sumang. Kan di Sumang weh. Deh, mama dempiangnya di Jakarta. Kan di Sumang wae. Lagi menggoreng-goreng. Oh, tulang. Jadi tulang teh direbus dulu sebelum dipasak, ibu-ibu, biar enggak bau me. Tuh, seperti itu cara kalau sebelum dipasak itu direbus dulu. Cuman bumbunya pakai garam nanti baru dipasak. Tuh. Tak uya euy sih. Euy, tadi dia uya apa? Dina naon? Tak uya. Oh, yuk. Di situ ka etan uya. Tuh, itu sawala di situ. Jadi buatan Mang Adul sawala. Ibu-ibu ada yang mau bikin sawala di daerah Cianjur, pesen ke Mang Adul ini. Siap ongkir. Pokoknya mah yang mau bikin saung kayak gitu tuh Mang Adul biasa ngabuat. Nah, ada yang mau pesen buat di depan rumah gitu ya, murah meriah. Buat Niis Mang Adul. Begitu suasana malam ya ibu-ibu lah, cuman ngayun ibu-ibu kikit gitu, tapi seneng kalau pada kumpul-kumpul gitu. Jadi alhamdulillah nana teh kitunya ibu-ibu. Tuh suasana malam. Lagi ada yang lagi motongin humut, ada yang lagi motongin kentang, ada yang juga lagi bagi kue. Pasti jelas ini nanti masak nasi malam Bibi Ana bagian goa sama Mak Iip sambil ngopi kopi. Nah, ngebab panas. Bahan gak ada, kuenya sedikit. Bingung kuenya gak ada. Jadi Bibana jadi tukang goa sama Mak Iip.
Siap, siap. Nah, tuh. Siap. Siap, Pak Mi. Tuh, itu lagi suasana di dapur. Mak Oom sama Teh Ika lagi bagian masak nasi. Lo Bibi ngebab harudang ini kayak orang atan tiput. Teh Ika menggoreng kentang di luar sama di sini jadinya biar cepet gitu. Mak Oom lagi masak nasi. Gitu suasana malam ya, lebih dari begini ibu-ibu ya. Ngebab. Ini yang lagi masak daging di sini. Malam-malam. Oh, siap. Mama kakak jadi beberes. Itu tukang asuh. Tuh, lah itu mah pejitnya. Manor pejitnya. Iya, nonte pembantu mamak jahat kasutset mak. Aduh. Kasutset gitu nya. Ari humut kaun enak tadi tamul, enak deh nya. Harua. Masih raja ada mangku. Ento mi. Ah, tana. Tak kayu barang mentana. Rajang di. Oh, jadi yang dibikin sayur ini tuh kalau untuk akikahan anak ngayun intinya nimbang wajib wajib atau kumah hukum nantinya biasa kadang-kadang ibu-ibu maksudnya itu untuk wajib cuman tradisi gitu tah. Tapi jangan asal motong, jadi harus diduluan sama mak berang gitu ibu-ibu kalau di kampung mah maksudnya itu. Jadi enggak sembarangan nyacak, enggak sembarangan makan gitu enggak. Ente apa-apa, maksudnya teh bukan apa-apa juga. Biasa we gitu. Itu mau bikin mustopa. Tadi. Begitu ya. Bolak-balik memajar suasana dapur poek tuh gelap. Poek tuh gelap. Gelap. Mak ae ulang tahun. Dede lagi nulisin yang nyambungan untuk yang nganter besok. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya mah ya begitu gitu ya, lagi nulis yang buat dibagi hidangan besok gitulah intinya mah ya. Lagi tulisin nanti yang nganter itu biar gampang. Nah, ini lagi metikin seledri. Anu lagi masuk. Masih suasana malam ya ibu-ibu ya, oleh terjadi landi. Nah, anak tadi ge. Sok jawab, tapi yo. Kade sing jujur. Kade sing jujur. Nya saksi tuh teh botol minuman tuh mama Anggi itu saksi tuh minuman teh tidak mau air putih. Kadio seterulah ke bini. Kadio hey kadio tuh ini si pita minuman eta teh 5.000 jadi minum teh tidak mau air putih tuh ya itu saksi Mah Ijah. Nah, nyai agong nyai acuk teh nya. Oh, gede dede pergi cana kolor. Dan masih suasana malam ya ibu-ibu lagi motongin
mie ya, masih suasana malam. Ini mie itu diremak-remak begini. Bapak jadi sangi doi. Jadi sangi doi bapak jadi bapak. Jiraos. Nggak mau nggak nyusu, ma. Nggak perlu aku nggak nyusu. Nggak, istri. Tuh, itu nanti ya lihat kalau udah matangnya bagaimana ini suasana malam. Masih suasana malam yang sama. Oh, itu daging yang tadi di diadonin itu, ini ibu-ibu masih lama ini dikucek-kucek tuh sampai mateng. Nanti hasilnya lihat ya. Dan itu ini di sini apa namanya ini? Oh. Ini mah pejit apa sih dalemannya kayak gitu ya. Nanti kan dipasak juga, nanti akan kolmak dimasuk-masukkan ke kantong besok lah ya kayak gitu. Tapi dimasak dan ini ya. Sampai matang nanti ya lihat aja. Kalau ibu pengen lihat keadaan di kampung masak untuk selawatan atau itu kayak gitu ya. Mama Jet cuma liatin saja ya suasana di sini. Ini mah bukan, ini mah selawatan kecil-kecilan ibu-ibu, bukan besar-besaran. Masih tetap. Dan sekarang tadi itu ibu-ibu nyambungin kentangnya sudah selesai, dan sekarang langsung ke mustopa. Goreng kentang mustopa kayak gini ibu-ibu tuh. Ya suasana aja ibu-ibu yang lihat tuh. Malam-malam begitu. Dan itu masih tetap, masih belum sabar hajamnya uang guduk eta. Selama-lama itu ibu-ibu itu sajaman tulang-tulang ibu-ibu kayak gitu. Nanti mah dibuang itu kuahnya, itunya saja ibu-ibu tulangnya saja. Oseng-oseng gitu. Gelap, untung tuh hujan. Nah, tulangnya yang tadi sama Mang Adul di sama Mang Adul tadi direbus itu tulang talengnya ini ya. Nih. Ini nanti kan dipasak bumbu. Besok ya. Besok dipasaknya nya ini baru direbus tuh. Tuh. Cuma dagingnya belum matang. Nah ini tadi yang tadi udah matang. Nah ini udah matang, nanti pada makan. Nah ibu-ibu, ini sayurnya sudah matang ya. Dan ini ibu Iis lagi goreng daging kambing. Wah, wis mantap tuh. Mantap. Oh, tangki diasaan nah, mantap. Cicipin dulu atau Pak Teh. Sok atau cicipin dulu. Tara kan ada daging orang. Tuh atau bere. Tong dipoto atau ya tuh punya pucangnya lagi orang ngonyol. Tawang nah hungkul nah atau gobek gitu. Ah, apa turunan gunung mah? Iya cek bisa. Nah itu Mami Min. Wah, seru aja nanti pepen. Nah, teman-teman, ini rumput kawung ya. Belum dimasak ya, teman-teman. Kan dia untuk mayi. Ini. Nah, langsung kita. Wah, yang tukang masak nasi kabur. Ayo noongan wae tukang masak nasi teh tuh. Nah, ini bus nasi bungkus saya sudah siap. Gimana ini? Tadi masak ya, Mak, mihun itu. Ini satu mihun. Kedua ini daging ayam.
mentega itu kentang ya teman-teman. Ini daging kambingnya. Wow. Nah, itu daging kambing juga ya. Ini dagingnya yang tadi ada pulang. Nah, ini Mbak Kakak untuk pulang sambungnya nih. Ya. Pulang sambung yang uangnya besar itu. Nah, ibu-ibu mau semalam enggak apa namanya? Tidak tahu masak sampai selesainya ya karena Mama Jad ketiduran dan juga ininya pagi ya sekitar jam 1 masaknya gitu. Dan ini dagingnya yang kemarin dipasak itu sudah mateng ya, ini dagingnya dipasak hitam kayak gitu tapi udah dibagi-bagi sama yang di sana ya. Nah, ini tulangnya kayak gitu, tulang itu ayam, ada juga tulang itu apa namanya, ini pasakan tulang gitu, ininya ini dagingnya, ini jeroannya, dan itu mustopa, ini mustopa ya, ini mustopanya tuh kayak gitulah ibu-ibu, hajatan kecil-kecilan ya tuh. Itu kentang, ini kentangnya, kentang gorengnya. Oke, dan kita lihat ke dapur. Ini masih jam, udah jam 5 ya, udah pagi, jadi masaknya itu semalam ya itu. Nah, ini bihunnya, ini bihunnya dipasak kayak gini tuh. Ini juga sebagian kan ada untuk ngariung, untuk nganter kayak gitulah ya. Tuh juga pulang itu kentang sama ya dagingnya, sama sama ya. Ai kopi dikeluarkan tuh nomor rasa isu kayaknya. Ini nasinya udah dibungkusin semalam ya, itu Mama Jad nggak tahu ya tidur. Nah, ibu-ibu udah membungkusin nasi, kalau mie-nya belum, nanti untuk itu. Nah, masih ada yang ngebungkusin nasi. Lo mata yang mangga ngarepkeun sare pisan pasti. Nah, ini siap nih, kalau humut mah belum dipasak, mau sekarang dipasaknya nih, kalau humut baru mau dipasak. Eteh sare tuh. Nah, ibu RT mah dari sore teh tuh tidur. Siap. Enggak tidur-tidur. Tuh mau bikin masak santan. Mia, eten ini bagi lapor kada berada isu kene. Wah, bereta sarapan heula. Sini sarapan heula. Rada mau lila di ditu ge. Dan te PKK te pos entosnya harus si Anggi. Nah, itu bakakaknya. Jadi kalau di kampung mah ibu-ibu begitu hajat, bukan hajat kecil-kecilan lah, keriwek-keriwekan begitu. Ini ayam kampung sih kan nantinya ya, kampung kayak gitu. Suasana pagi ini udah pagi. Yang nyambungannya besar gitu, dikasih bakakak gitu, namanya bakakak ayam tapi nggak dipotongin, begitulah ibu-ibu ya, kecil-kecilan we gitu. Asup jadi dia mah. Masak humut. Ini humut yang kemarin dibilang. Masak humut ibu-ibu ini ya, coba liatin. Kalau masak yang lain mah semalam kan ketiduran Mama Jad. Mau masak kumut. Itu nih, oh hasil nah, oh kayak itu mulut bak. Dikuakan gula. Rek samen sore kene sore nenage. Karena neng lengan.
Samen. Bagi lapor weh. Tik mana naik ke cenah kelas 2 angka anak. Soal bibi Ana itu. Pek da ulangan oge nu ngeusian lain jenisna lain kalong si Ado mah. Ada ulangan, apan di imah ulangan. Iya, di sekolah diajarnya. Dan yang masak nasinya itu di sini, yaitu suami Bibi Ana sama Bibi Ana ya. Masak nasi itu semalaman itu di sini ya. Wala. Di sini masak nasinya. Tuh. Tuh, jadi kayak gitu ya masak nasi pakai itu. Suami Bibi Ana semalaman masaknya. Begitulah kalau di kampung ya ibu-ibu. Itu nak lek teuing. Tuh bumbunya itu kalau sayur humus pakai terasi. Terasi dongkuk. Terasi delu. Pang panerina mama sare. Gula. Tuh si Mamang bagian masak nasi. Itu jam seberapa Mamang masak? Itu jam dari jam 2 ibu-ibu. Walaupun cuman ngayun masak nasi teh dah susah. Harus ahli na. Kalau bukan ahli na mah susah. Kalau dulu-dulu mah ibu-ibu nini-nini yang bagian masak nasi teh. Sekarang mah kalau di Panginangan mah suami Bibi Ana Mamang gitu. Jadi gak sering senehkan. Tuh Bibi Ana mah pinter ajeng di panggetol nah ah. Nyuci apa namanya? Nyuci katel. Nah, begitu ya ibu-ibu masak nasi. Tuh. Dari jam 2 sampai jam 5. Bibi Ana paling sing set cuci. Si ada gencan. Ya, dari dina tempu hasep. Nak ben kentong bisa. Sama rakna? Aya kenehnya? Aya. Oh, kene. Okay. Masak kui ibu-ibu. Humut yang sore yang nah ini sebagian masak bihun. Masak apa aja? Tadi teh siat di dapur ibu siat deh kadia. Semua dipegang pokoknya nama dikerjain set begitu.
Naon yang sama mawa studio mbah wari.